Penampakan seekor buaya di pinggir Sungai Batanghari kerap meresahkan warga desa Pasar Terusan, Kecamatan Borobulian, Kabupaten Batanghari. Kemunculan seekor buaya tersebut kerap kali tertangkap kamera handphone milik warga. Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh dari warga sekitar, buaya ini sudah kerap terlihat berenang dan muncul di pinggir sungai dalam beberapa pekan terakhir, terutama pada saat pagi dan sore hari. Meski ukuran buaya terlihat tidak terlalu besar, namun hal ini membuat warga yang sering melakukan aktivitas di pinggir sungai kian resah dan khawatir dengan kemunculan buaya tersebut. Pasalnya tidak menutup kemungkinan sang predator ini sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Warga setempat berharap pihak terkait dapat segera mengambil langkah dan melakukan tindakan guna menangkap seekor buaya tersebut. Mengingat desa ini sangat ramai aktivitas penyeberangan orang maupun kendaraan yang menggunakan transportasi air yang biasa dikenal dengan perahu ketek. Pirdana Atrio, Jambi TV.